Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan coba memperkenalkan apa cara membuka bearing shocker untuk ini CB150R. Oke, kita akan coba cabut bearingnya. Bagaimana caranya? Oke, untuk video saya, untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video saya. Mari kita sama-sama bangun channel ini biar saya juga lebih semangat untuk membuat video-video tutorial yang lain. Oke, langsung saja kita coba buka. Pastikan posisinya pas pada bearing, jangan mereng. Oke, kalau seperti ini kita putar perlahan, tekan dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jepit biar dia seperti ini, tinggal kita putar lahan-lahan. Oke, ini udah mulai bergerak. Lahannya bearingnya udah tercabut. Nah, seperti itu caranya. Jadi sangat gampang jika kita punya alatnya. Main tokok-tokok, nggak pakai martir, kita kayak gini aja. Nah, kita langsung dapat mencabutnya. Oke. Tinggal ambil gantinya yang baru, kita ganti seperti itu. Apalagi untuk teman-teman yang nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga video saya. Mari kita sama-sama bangun channel ini agar semangat, buat saya juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang lain. Oke, kira-kira seperti itu untuk videonya, cara mencabut bearingnya. Jadi untuk mencabut gigi temengnya pun juga bisa kita pakai ini ya, tapi karena nggak perlu diganti, nggak usah kita cabut. Dan juga untuk tiang seher yang lain, untuk cabut lahar tiang seher yang lain, alat ini juga bisa kita pakai. Jadi ini sangat bermanfaat, sangat banyak gunanya alatnya untuk cabut giginya ataupun bearing shocker yang lain, entah bearing shocker motor apa gitu. Oke, demikian video tutorialnya untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Dan juga mari kita saling berbagi untuk
nambah pengetahuan. Oke, sekian video dari saya. Selamat mencoba untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.